Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penyaksi kelas inspirasi menulis kanal Kim dimanapun berada, terutama adik-adik yang mempunyai hobi literasi atau hobi dalam tulis menulis, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan murah rezeki. Kali ini kita jumpa kembali bersama founding atau pemilik kanal Kim, yaitu Ahmad Muhammad Junaidi. Kita bertemu dalam rangka untuk selalu memantapkan diri dalam dunia tulis-menulis, dalam dunia literasi, sehingga kita senantiasa mempunyai kekuatan atau ghirah yang sangat luar biasa untuk selalu menulis dimanapun, kapanpun. Semoga demikian. Tema kita kali ini adalah tentang ilmuwan muslim, yang saya beri judul di sini di buku yang saya tulis, The Power of Writing, itu dengan marah kita kepada ilmuwan muslim. Dalam buku ini saya tampilkan atau saya dedahkan berbagai hal terkait dengan dunia literasi yang telah ditumpuk para ulama kita, bahwa ulama kita sejak dahulu kala hingga abad ini selalu melahirkan sebentuk peradaban berupa peradaban tulisan. Seperti misalkan saya kutip di sini adalah Al-Bayruni, kemudian Az-Zarkashi, Ad-Damasqi, Imam Al-Ghazali, Al-Baghdawi, dan di abad modern misalkan ulama kita Hamka atau Profesor Faiz Shihab dan lain-lain. Semua mereka adalah ilmuwan muslim yang melahirkan puluhan bahkan ratusan buku selama hayat mereka. Kita bagaimana? Ini harus menjadi inspirasi, introspeksi, dan motivasi. Kita harus senantiasa berusaha untuk mengikuti jejak mereka, sebab dengan jejak literat atau jejak penulisan, peradaban Islam insya Allah akan kembali jaya sebagaimana dulu dijayakan oleh para ulama dengan penggalian terhadap ilmu pengetahuan, baik teknologi atau ilmu-ilmu yang lainnya. Semoga tayangan singkat ini selalu menginspirasi kita, sehingga senantiasa kita selalu bergiat dengan tabah, dengan sabar dalam kegiatan literasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.